Katanya kau mentak-mentak dia. Ya, portal. Dia duluan yang mentak-mentak dia duluan yang nunjang. Ah. Ah. Iyalah. Jangan emosi itu enggak lain kan? Kerja di belakang tuh emosi-emosi. Orang kerja aja. Kerja pakai otak. Ah. Misalnya ada salah. Kau mau tanggung jawab. Ah. Dia punya charger kan? Ah. Dia yang beli kan? Iya. Yang minjamkan haknya siapa? Aku ya. Kuat. Terus enggak sabar. Duh, jelas enggak sabar lah. Ah, abang ngedi. Tuh tahu lah, Mak. Ah. Kan apa salahnya kok? Bulu. Kau mengakali dia katanya. Makanya aku panggil kau. Jelas, betul enggak? Tak kalian jelaskan berdua. Kok ngakali dari mana? Ya kan Anda. Katanya kok ngakali-ngakali kau. Abang itu nyuruh apa itu? Nyuruh kan? Nyuruh agar kan ini besok mau buka pintu aja katanya kan? Terus nanti dikasih agar sama dia. Aku tuh di sini di mana? Iya di situ. Lagi ngapain? Kan sama dia siapa berarti? Lagi ngapain? Lagi ngedit. Ya udah. Baterai lu banyak enggak? Baterai ku 60. Ngedit udah banyak. Udah banyak itu, Bang. iPhone, Bang, lu tahu sendiri kan. Boros udah enggak boros enggak? Ya bilang mau jar baterai iya, boros. Iya kan Pino dapat 10 kan enggak kemain nih. Ya tapi aku lagi masih lagi kerja. Tidurnya apa? Besok tengok lagi udah tidur lah. Padahal kuan gini. Enggak lo Bang, aku dari tadi panjang main HP. Enggak lah, enggak dari tadi pagi jam 12 tadi. Ku jemput kau, kata dia tadi kau selalu banyak butuh sama dia. Iya dulu. Gimana? Minjem charger langsung beli. Enggak ada langsung beli, mana langsung beli? Ya, minjem charger. Karena mulut kau kayak gitu lah. Sekarang ini ada Bang bintar sama aku ngemis nemis. Ada kadang-kadang. Enggak ada. Ada. Ada madan lo. Kan ada situ Alek mah. Dua orang lagi ini lo. Posisinya kau tuh kan enggak make. Duh, aku kurang enggak make lagi make. Lagi make. Lagi make. Bapak jil pakai. Ada ngemis nemis. Sekarang ada enggak aku ngemis nemis kayak gitu tadi? Aku mau tengok posisiku ngapain kecuali aku tadi enggak ngedit main. Dia kalau enggak ngedit dimarahi. Kayak tadi. Tadi kau tanya, tunggu tanya. Kau tadi ngedit. Lagi ngedit. Dipindah-pindah baterai sama dia. Bus, kalah. Bilang kau bilang tadi enggak peduli kau sama YouTube. Ya. Dan katanya kau enggak peduli sama YouTube. Bukan enggak peduli. Kata, kan baterai dia 60. Pino mah dapat 10, 15 oh, Bang. Pino bisa main HP sebentar dan selesai. Tidurnya pindah tidur saja kayak gini. Kok pengen tidur? Aku kerja, sempatlah enggak siap pagi. Sedangkan itu video besok pagi mau diupload. Sampai mau dimainkan kok katanya tadi, portal. Ah, sampai katanya ada kok masih mau mainkan aku. Iya. Aku diakal-akali. Memang itu yang kau bilang. Iya, yang diakal-akali. Yang diakal-akali. Contoh yang diakal-akalinya kayak mana? Ah, gini. Ini kan jar harus kau tukar besok. Itu siapa? Apa kartu itu? Sama yang ini yang kamu siapa? Ini. Abang ini. Terus yang ngasih solusi charger siapa? Abang itu. Kan dia siapa lagi kok? Ya. Abang. Loh, aku kan dari awal aku ngedit dulu aku kerja. Enggak ada. Ada Bang, aku mau kerja dulu, Bang. Selalu kerja dulu kan karena aku malas. Pas aku udah ngemis kemis kan. Pas aku udah ngemis kemis kan. Kau bilang aku baru ngomong sekali. Mau kerja dulu ya sama adikmu. Bentar ya, kerja dulu. Ya gitu. Dah. Terus ganti pas abang itu nyuruh, ganti sampai atas apa? Kerja dulu terus kan, gak ada bentar-bentarnya. Gak ada lu. Ya udah kerja dulu. Kerja dulu. Ya baterai rum kan banyak. Nanti ku antar ke bawah. Kunci kan ada. Ini yang jadi masalah gini loh, Jar. Kau gak punya bat, kau gak punya charger. Kau si portal punya charger. Kau minjem sama dia. Terus kau marah-marah. Yang jadi buat kau marah-marah itu apa? Ya, aku merasa diakal-akali lah. Yang diakal-akalinya kayak mana? Kan kartu yang ini. Kartu kamar. Ganti pakai kartu yang di atas. Terus biar apa? Biar besok pagi enak bukanya, ya kan? Terus aku pas sebelum itu dibilang abang itu nanti pak nanti kayak mana tadi? Lupa berarti. Katanya kau mentak-mentak dia. Ya, portal. Dia duluan lo yang mentak-mentak dia duluan yang nunjuk. Ah. Iyalah. Jangan emosi itu enggak lain kan? Kerja di belakang tuh emosi-emosi. Orang kerja aja. Kerja pakai otak. Misalnya ada salah. Kamu mau tanggung jawab. Duh, kan aku bilang aku cuma pinjam charger, apa hubungannya? Aku itu ngapain lo? Main TikTok. Ya, yang ngedit tahu aku. Ya, berapa? 60. 60. Katamu banyak. Ya kan 60 banyak. iPhone tuh 60 paling 2 jam, sejam. Yang penting banyak kan 60 kan? Tapi aku harus ngapain? Ya kan aku katanya cuma 10-15. Katanya kau selalu butuh sama dia. Iya. Gak ada. Gak tau diri kau. Dulu. Gak tau diri. Gak tau diri kau. Betul. Portal. Kau betul. Portal. Kau jangan main-main ke portal. Aku masih cantik. Jangan kalian main-mainkan kami. Udah tua-tua kami sini.
Kami udah orang-orang tua. Aku ada nggak ngemis-ngemis sama aku? Ada nggak ngemis-ngemis tengok kau? Jok, apa ngapain? Sekarang ada nggak ngemis-ngemis? Foto mamanya siapa ini? Oh, mama. Sekarang ada nggak ngemis-ngemis? Emang enggak? Kau nggak bisa bedakan mana yang lagi penting sama enggak? Duh, kayak mana rupanya penting lah? Ya karena aku minjem jari kau mau ngerti. Iya kan sekarang baterai berapa? 60 kan? Ah. Aku bilang berapa? Dapat 10-15 udah selesai ambil-ambil lah. Bilang kan? Aku ngedit. Dosa? Masa seberapa sih? Logika gak bang? Dia yang minjem aku yang ngambil ke bawah. Apanya? Ya. Kan aku bilang kalau mau abang ambil chat aku biar aku antarkan ke atas. Bacot betul aja. Betul gak? Bacot aja. Tadi katanya mau dimainkan apa? Betul gak? Sekarang itu. Lo tadi kok kau mau kepecah-pecah kan? Iya. Portal. Kenapa mau kepecah-pecah? Udah nyampe orang enggak berani kok. Buat kau emosi sampai mau. Ah. Emosi dia kali aku situ kok. Ah, kau mau kali kok portal. Itu aja. Jangan kali itu. Yang dulu siapa? Iya, memang abang itu. Cuman dia enggak ngasih solusi enggak? Ngasih solusi dia. Kok udah tidur enak. Habis dia anak-anak kok. Dia. Dia itu siapa? Dia itu siapa sekarang tadi? Enggak mau ngalah, Bang. Dia itu siapa, Bang? Enggak mungkin kan cuma dia sendiri di situ kan? Ah, betul enggak? Itu pakai bos, pakai. Ya. Kau, weh, orang capek. Kau ya, buat suara. Ya, capek, Bang. Mau capek apa anjing? Duh. Ya, kau ngomong jangan kayak sama abangmu. Entar gini. Eh. Ya, hei, aku pengakuan dari si portal, kau datang langsung ngegas. Duh. Ada ngegas. Mana ada ngegas? Bang pinjem lah, Bang. Bang pinjem lah, Bang. Ada Bang itu kok. Abang ini pun bilang tadi kau langsung ngegas. Duh, mana ada? Ada. Dia ngegas langsung aku ngegas. Aku di dalam aja biar selesai orang itu udah saja. Gini, boy. Tadi abang ini pun bilang, kau datang langsung gas. Kau yang maksa-maksa. Bang, pinjam lah, Bang. Parah, sebentar aja nyaku. Dapat 15 menit, gak 15 baterai. 3 detik putar, ngerocos udah kerja. Loh, terus dia apa naik? Ya aku naik juga lah, boy. Kok salah kan minjem naik? Gimana, Bang? Salah kau jar situ. Gak bisa. Aku tahu, abang dewasa, aku juga bisa dewasa itu ya. Ya memang aku sadar diri minjam. Terus dikasih solusinya apa itu? Duh, disuruh Bang Dodi lama nggak? Lama nggak? Mau ku suruh lama pun nggak itu kau yang di sana. Mau ku bilang kau cepat, tapi kalau kau lama di sana aku mau ngomong apa? Sekarang tapi kalian. Aku bilang nggak buka nanti pintu cepat. Ah, ya aku nggak mau, aku udah mau tidur. Jadi makanya kau kalau mau. Enggak logika. Ya, kau ke atas kan bawa kunci. Aku cepat-cepat ngomong gara-gara apa? Karena suruh cepat kan. Ih, aduh. Aku salah enggak aku? Kalian tahu enggak? Akun TikTokku kebanned cuma gara-gara kalian ribut. Ya, permanen. Ya. Kok YouTube anjlok. Penontonnya kemana larinya sekarang? Kalian ribut. Tapi kok anak itu, aku bagus kayak dia aja rasa stres. Enggak mikirin apa-apa. Ini ya. Kau aduh, siapa lah? Kalau aku sekarang penilai kalian teman-teman yang ini gini, biar aku cerita sama kalian semua ya. Ini siapa yang salah? Si portal lagi ngedit, si Fajar sibuk minjemin HP, tapi si portal dia menjanjikan. Memang kau menjanjikan. Kau menjanjikan? Yantar. Tapi si Fajar enggak sabar dengan kondisi portal lagi ngedit. Sedangkan itu charger si portal yang si minjam ini enggak dipinjemin ngamuk dan maki-maki. Saking emosi dia ngomong kata kotor ke si ini. Si ini pun balas kata-kata itu. Jadi laga lah orang itu. Dan sekarang posisinya ini tadi masuk ke sini tiba-tiba ngomong sama kami, yeah. Datangkan di sini. Iya, yeah, kami datangkan. Tapi enggak ada. Betul kan tapi kan semua kan? Ya mana buktinya? Kami ya, datangkan. Enggak sedia kali lah. Ah, mana portal? Kok dia enggak kali dia enggak? Itu aja. Enggak ada. Apa? Kau udah dikasih solusi bagus sama abang ini. Enggak, Bang. Ngambil charger ke bawah katanya. Ya, ini masalah gini. Ya, ini kan kartuan, Bang. Kartu. Ini ada dua kartu. Jadi kartu ini yang di atas, satuan. Aku di mana? Jadi aku suruh ambil, kan? Suruh siapa? Enggak disuruh ambil. Aku ke atas mau minta charger. Bang, pinjam charger, Bang. Bang, pinjam charger gitu. Baru abang ini datang. Hidupan. Kau cabut lah kartu sambil ngomong. Abang itu datang, terus dibilang, ya, "Bagus ini kau tukar, nanti kau ambil lagi, dah." Dah aku tukar. Tuh. Gini, maksud abang ini makanya ditukar itu kunci itu dibawa ke sana, jadi portal masuk ke sini gampang. Tuh. Iya, Bang. Ngasihkan charger kau bilang portal ngakali kau. Gini loh, Bang. Enggak, masalah kalian dua lah selesaikan. Gini, biar abang tahu juga, kayak mana ya? Kami enggak mau tahu penjelasan kalian berdua. Kami saksi aja. Coba kalian selesaikan. Gini. Mau enggak? Ini kan misalkan baterainya banyak.
60. Kan enggak mungkin ini ngisi sampai 15%, sampai hidup lah pokoknya, sampai hidup. Mau ngapain hidupin? Enggak. Kan enggak bukan, Bu. Aku pinjam charger. Apa salahnya dipinjamkan charger cuman dapat mau berapa persen pun dah. Ah, dah. Antara iya, kan? Udah. Selesai. Seandainya charger dia memang. Kenapa lah enggak kau pinjam sama aku ada charger samping. Duh, dia punya charger kan? Dia yang beli kan? Iya. Yang minjamkan haknya siapa? Aku ya. Terus mau, terus ngapa? Mau diantar. Mau diantarkan dia sama dia. Terus ngapa kau yang ngegas? Apa enggak sabar? Duh, jelas enggak sabar lah. Ah, abangnya di. Itu tahu kok. Lah, Mak. Kan apa salahnya kau? Apa salah tidur? Apa salah tidur kau tunjuk pula dia lagi? Duh, kan gini. Enggak, tadi kok gini-gini kok muka dia. Duh, enggak. Ya dia kayak gitu-gitu enggak? Lah dia tua. Duh, dia balik dia kayak gitu. Dah, sekarang ya, gini kalian dua. Cak ngobrol kalian. Sekarang kayak gitu. Ah, kayak mana? Nah, sekarang gini loh, udahlah. Tadi ada Om Ian. Tadi ada omongan. Datang dia ke sini. Habis. Ya enggak. Ya apa aja. Kan, jelas, makanya ya. Panggil kau portal. Kok? Jadi aku tes ilmunya ini kayak mana? Loh, betul enggak aku? Apa ya aku itu? Merasa diakali ya jelas emosi lah. Enggak lah, kalau diakali itu enggak ada solusi. Udah sampai jadi solusi. Percaya kok main ya. Oh, ya jelas lah aku kan. Main-main. Siapa yang enggak emosi kayak gitu bang? Siapa yang emosi kayak gitu? Siapa orangnya datang ke sini yang enggak emosi? Coba sekarang kasih solusi enggak sama penutup? Duh, iya kasih solusi. Disuruh Bang Dodi cepat enggak? Duh. Kalau ada dia tadi bukti, dia enggak tahu. Lo tunjukkan. Dia enggak tahu itu, iya. Dia enggak tahu itu. Orang udah kubilang bang. Sekarang gini, dengar gini. Bang Dodi mau tidur. Dengar, iya. Bang Dodi mau tidur nggak ada kubilang. Terus aku ngomong apa? Apa? Ya udah turun nanti kuantar. Ya nanti kuantar jam berapa? Siap ngedit. Siap ngedit jam berapa? Iya. Berapa? Di situ kau udah kubilang cepat. Oke, cepat kau datang ke sini. Kan diantar sama portal. Iya. Datang kau ke sini ngamuk-ngamuk. Kan kau bilang mau hajar. Dapat berapapun baru abang chat, dah kuantarkan ke atas. Nah, abang suruhan. Itulah pemikiranku jadinya nanti kuantar ke bawah supaya itu sampai pagi. Itu bang nggak supaya besok pagi aku sampai pagi udah. Nah, besok pagi nggak main HP kau? Loh, aku tengok dari apa tadi ada aku main HP nggak ada. Ya karena nggak ada baterai kan? Iya nggak ada baterai. Nah, supaya kau besok ada baterai makanya kuantar pagi biar sampai pagi. Kuantar siap ngedit biar sampai pagi. Ya emang aku asal makin tergerak sampai pagi. Ya nggak tahu lah. Intinya biasanya cemana? Bang minjem charger di tas. Bang minjem charger di kamar aku ambil kunci. Ya karena HP aku ketinggal kan? Ya karena aku enggak ngedit kan? Duh kok pula? Ya karena aku ngedit kan kasih. Sekarang salah, hari ini dah. Selesai hari ini. Ya karena ngedit. Duh. Ya baterai pun sekarang berapa? Tadi berapa? 60. Ya itu mana itu ada? Buat apa? Buat ngedit. Nah, ya udah. Tapi aku buat ngedit, butuh enggak? Butuh. Apa salahnya abang pinjamkan? Nah, kalau yang barang yang lagi butuh dipergunakan tapi dipinjam cemana? Jangan pinjam pelak kau tapi pelak kau tuh dipakai. Ya berat lah boy. Kok berat lah? Kok aneh lah ini. Udah lah. Selesai kan masalah nampak kan? Yang salah sebenarnya ini total kau udah. Kau enggak ada. Tapi kau yang ngegas. Kapan abang hantarkan? Siap ngedit lo. Enggak ada otaknya ini berasa. Ya, aku udah pe enggak terujung kali mau main HP lu. Sumpah terujung kali. Aku sering ngedit. Ya orang kerja kok gini lo, Jan. Coba kau main HP kepentingannya apa? Kepentingannya nengok TikTok. Aku pakai HP itu ngedit kerja. Ya udah. Iya. Kerja kau udah selesai, kerja dia. Enggak denger kok bahasa Bang Dodi. Kalau kami ya, kerjanya aku sih. Aku tahu, Bang. Aku tahu. Sini pegang portal biar aku mukulin. Iya, jalan, Bang. Udah. Babi kau, anjing. Aku jadi malap, Yan. Udah pergi kau, anjing kau. Kemana kok aku suruh pergi? Gini aja lah, kalian semua keluar dari itu biar aku main sendiri aja lah. Janganlah, Boy. Aku ikut apa? Aku. Udah aku jadi kameramen. Mana kamera? Aku ngedit sendiri. Aku mabuk sendiri. Nggak, kalian jadi pemain kok. Buta ya, kalian. Aku ikut kok. Ayo, nggak dalam. Ada, ayo, dalam yuk. As kau. Kau lagi, Boy. Kau pahitan aja ya. Tengok. Kau di lece portal. Kau di lece. Ini dalang dari pelaga provokator, teman-teman. Nah, gitu kan enak anak-anak. Minta maaf aku main lebih tua. Kau enggak mau ku matikan si portal tadi. Anjing. Masih anjing. Padahal ku pinjamin, gak pernah ku pinjamin. Tadi siang datang dia tau, datang sini bang.
Iya namanya emosi yang lo akar rokok. Surok bro balik datang dia kumainkan dia di sini katanya. Kayak enggak pernah dia butuh sama aku, sering dia butuh sama aku itu bang katanya. Kok panggil? Habis ya teman-teman ya.